Halo sahabat, kembali bertemu dalam kanal YouTube Agus Raharja. Dan kali ini saya ingin mengajak sahabat untuk mengenal lebih dekat satu jenis ikan yang menjadi ikon dan juga dilindungi oleh pemerintah di Suriname. Karena tidak setiap bulan ikan tersebut diizinkan untuk diambil dan diperdagangkan, terutama pada bulan Juli dan Agustus. Nama ikan tersebut adalah ikan kui-kui. Dan ikan ini identik dengan distrik Nyunikeri. Maka ketika menyebut kui-kui, orang akan selalu mengaitkan dengan distrik Nyunikeri. Karena keberadaan ikan ini lebih banyak dikembangkan dan dijual belikan di wilayah Nyunikeri. Jenis ikan kui-kui ini mirip dengan ikan sapu-sapu dengan sisik yang tebal dan juga keras. Dan harus berhati-hati jika hendak menikmatinya. Dan ikan kui-kui biasanya disajikan pada menu makan keluarga di rumah. Dan mungkin jarang atau mungkin kita tidak dapat menemukan sajian ikan kui-kui di restoran. Karena jenis ikan ini hanya bisa dinikmati dalam suasana yang sungguh santai bersama dengan keluarga dengan mempergunakan jari ketika menikmatinya. Bagaimana mengolah kui-kui menjadi hidangan yang lezat untuk dinikmati? Pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan pengolahan ikan lain pada umumnya. Setelah ikan kui-kui dibersihkan dan disikat sisiknya, kemudian ditaburi jus lemon atau cuka encer untuk menghilangkan bau amis dan tanah. Lalu ikan digoreng selama 15-20 menit, kemudian angkat. Setelah itu, goreng bumbu yang sudah disiapkan antara lain bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Setelah harum, masukkan air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ikan kui-kui tadi. Lalu masukkan juga rebusan kentang yang sudah disiapkan, mungkin juga singkong dan lainnya. Lalu masukkan santan secukupnya. Kemudian tutup, tunggu sampai 5-10 menit, baru kemudian kita angkat dan kita nikmati. Karena ikan kui-kui ini sangat tebal sisiknya, sama seperti ikan sapu-sapu, maka ketika kita menikmatinya kita harus berhati-hati. Gunakan tangan kita dengan cermat agar tangan kita tidak tertusuk bagian dari sisik ikan kui-kui. Baiklah sahabat, dimanapun kalian berada, semoga informasi terkait dengan ikan kui-kui ini dapat memberikan pengetahuan tersendiri bagi sahabat. Dan siapa tahu suatu ketika sahabat datang ke Suriname, silahkan menikmati ikan kui-kui. Datanglah ke wilayah selatan, di sana kita dapat menikmati dan merasakan sejatinya kelezatan dari ikan kui-kui. Oke, salam kekerabatan untuk semuanya.
namanya kui-kui, makanan khas dari Suriname. Lezat sekali, lekker-lekker.